Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani, teman-teman. Sekarang lagi dapat rezeki ya, Kak? Iya. Kita mau belanja. Seru ya? Iya. Mama. Alhamdulillah. Hore. Hore. Senang banget ya. Ayo kita pergi belanja ya. Beli banyak yang dibeli. Ayo. Ayo. Akhirnya udah sampai. Ayo sini. Sudah nyampe, ini dia ayamnya. Senang banget tuh kan. Kita lihat dulu ya dalamnya, karena kita juga baru pertama kali beli. Ya. Terus, oh begini ayamnya tuh. Kenapa tadi gak bilang jangan dikasih cabai ya? Ini cabai kah? Gimana rasanya? Enggak sih, enggak pedes. Berarti bumbu doang kalau enggak pedes? Enggak. Coba. Kok bisa enggak pedes ya? Coba dulu. Allahumma barik lana bima kalau enggak benar. Kakak mau dikasih? Enggak. Enggak pedes ya? Enggak, anget. Kok bisa ya? Anget. Rasanya mana? Coba sama kakak. Cubit. Oh, mau dijelat doang. Ya udah. Ya udah, ini dijilat. Tanya berdiri. Tanya berdiri. Ah. Enggak kan? Nih, ini pakai sini. Biar satu-satu. Iya, mau gue. Nih ya, teman-teman. Oh, dia mau datang ke pagi ini satu. Buat mama. Mama. Makasih. Sama-sama. Nih ya, teman-teman, sambalnya. Oh, buat mama di sini ya. Nih. Pedas kan enggak? Enggak kan? Hanya merah aja kan? Ini sambalnya. Coba di sini templokin. Ah, oh, mau enggak sambal ini, Pak? Ya. Sana berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dua kali. Berdoa. Iya, tadi Bapak udah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Pak. Ini karena hujannya bikin videonya jadi di sini. Tadiannya mau di sana yang ada rumputnya. Hanya enggak jadi. Minum ya, Pak. Ini dikelotak aja keluarnya. Sesan ya. Nah, ininya enggak. Coba minum. Jangan tadi bilang ya, jangan dikasih cabai ya. Kurang tahu ya kayak gimana. Cuma merah doang. Yang ini yang pedes nih, sambal. Sambal yang pedesan. Oh, mam lagi, San. Ini mah udah kecampur sambal kan? Gimana menurut kakak ya? Enak gak? Jangan, apa-apa, Mak. Apa yang apa-apa, Mak? Ini di bawah.
mukanya nggak buka seperti itu. Iya. Jadi ini rasanya hambar, enak ya, gitu. Hambar, sama kayak yang lagi dulu kita sempat bikin ya, satu ekor, ujung-ujungnya di opor. Iya. Hambar ya. Ini apa pak? Mau nggak? Mau apa pakai ini? Entah air putihnya kak. Ada baunya enggak? Yang mana? Ini kok berasa ada baunya? Bau apa ini? Enggak ada baunya gitu. Agak ada bau kurang enak ya. Kalau apa sih? Harusnya dipakai rempah ya. Bumbunya aja sih ini ya, nggak ngeresep, jadi agak bau ayamnya. Iya, bau bau ayamnya agak khas kerasa ya. Karena mungkin di open kali ya. Iya. Jadi rasanya nggak ngeresep, beda sama kalau diungkep pakai direbus. Ya. Jadi bau khas ayamnya agak ngeganggu gitu ya. Itu lumayan lah. Nah, ini fungsinya apa dong? Tadi mau disimpan ya di situ tapi nggak jadi. Enak pak ya? Ya kirain bapak mak itu ayamnya masih utuh satu bulat. Oh gitu. Karena ya, packaging di luarnya kan utuh gitu. Gak tahu kalau udah jadi potong-potong. Apa mungkin harus pesan lagi ya diutuhin gitu? Mungkin kayak gitu. Jadi nggak dipotong-potong. Mendingan itu sih. Diolah sendiri. Maaf, tolong pak, tolong pak. Kami lagi ini gerak tangannya. Malah yang enak sambal ini. Sama sendiri. Namanya beli sama masak sendiri. Begini ya teman-teman. Makanya kita lebih suka masak di rumah kayak gitu ya. Besok pun kita bikin aja ya. Bikin apaan? Ini pertama kali sih kita jajan ya. Pengen nyobain. Kali-kali. Ternyata lebih enak bikin sendiri. Enak. Suka kakak? Pedas gak? Mungkin canimal ya. Kakak tolong belum? Ada lalat ya. Karena baunya ini agak khas, jadi ada lalat itu. Tong cincinnya bapak nak ambil berapa? Kebenaran habis, alhamdulillah. Habis itu banyak.
Tadi teh total berapa, Pak? Harga satu ekornya itu 43.000. Terus sama minum tadi si kakak beli air putih sama ya yang kayak gitu. Pokoknya yang kayak gitu. Jadi 60 berapa? 65. Ini worth it buat kalian yang pengen nyobain apa? Enak. Tapi menurut kalian mungkin beda. Beda selera ya. Itu seperti yang sempat kalian komentar ke saya. Anaknya Kartika giliran dikasih kepala ayam dimakan. Giliran dikasih KFC mahal enggak dimakan. Masih butuh. Mungkin karena selera ya, apa mungkin karena rasa juga. Kalau buatan ibu walaupun gak diungkep, hanya rasanya resep ya. Resep. Jadi gak hambar. Gak hambar. Adalah rasa dalamnya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ambil baiknya aja ya, buang buruknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Setidaknya tidak penasaran kemarin kenapa kita penasaran sama ayam ini. Karena lagi kemarin tuh Sani di rumah sakit ya. Pas pulang ke sini tuh kita lagi sedih, lagi apa, pengen beli tapi pikir-pikir nanti dulu aja. Saat ada rezeki. Saat udah ada rezeki, alhamdulillah. Tapi ya begini rasanya. Dadah.